YouTube, alternatif sahabat media. Kali ini kita memperkenalkan Pandu area Central Golok. Kenapa saya bilang Central Golok? Pertama, pekerjaan wanita dan pekerjaan abunya handal lebih dari 200 orang dan pembuatannya rata-rata pembuatan golok semua, makanya dibilang sentral. Oke, nanti kali ini kita kenalkan. Ini adalah salah satu pandai untuk di daerah saat nanti kita jalan, kita mengarah ke pandai satunya. Kita mengarah ke pandai satunya kita kan. Kita mengarah ke pandai satunya. Nih. Oke, baru-baru ngebug sih. Ini adalah salah satu alternatif pandai yang ada di
Seat, desa Seat gitu. Nanti kita kenalkan untuk pengrajinnya, karena di sini memang masing-masing mempunyai untuk pengrajin seperti proses handle dan serangka, nanti saya kenalkan gitu Kang. Nanti kita kenalkan untuk tadi kan di penempa, nanti kita untuk ininya kita ke pembuatan warangka dan proses finishing bilah gitu. Nah, ini dari penempa langsung lari ke sini. Ini biasa untuk pekerjaan golok-golok pasar dan alternatif golok-golok buat di kebun lah gitu. Biasanya di sini banyak nih pembuatannya banyak di sini, berhubung ini pada ke sawah atau napi pada macul di sawah, jadi proses hanya satu orang. Ini baru proses tempah, jadi memang prosesnya kita memang masih jauh gitu.